Jungle. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Pak Kutus, hari ini kita akan test Hikoki WR36DB High Torque Impact Wrench. Dia ada dua model. Kalau tuan-tuan perasan, satu yang kepala dia, drive dia 3-4 tu mentok lebih tinggi daripada 1-2, tetapi harga pun agak tinggi. Saya nak uji kemampuan 1-2 punya size, half inch punya impact wrench, adakah dia mampu buka tayar lori yang lock nut dia size 41mm. Kalau tuan-tuan biasa tengok, mereka akan buka gunakan impact gun yang besar angin tu, yang macam senapang tu kan. Tetapi kita hari ini kita hanya guna Hikoki half inch. Saya tak pasti dia mampu tak mampu, sebab apa? Apabila saya nak guna soket dia, saya kena beli converter. Converter ni selalunya akan hilangkan torque daripada impact wrench. Itu yang normal. Sebab apa? Converter ni half to 3-4. Tapi kita cuba tengok adakah dia mampu. Kita akan test untuk model Hikoki WR36DB dan juga model Kiyang IW18BLH impact torque, high torque juga. Ini adalah keluaran daripada negara Korea. Bateri pun Korea, body pun Korea, high torque impact wrench. Dari sudut saiz berat, ini lebih ringan, ini berat sikit. Tapi spek, macam tuan-tuan tengok lah, ada sikit beza. Jom kita tengok. 41mm tayar lori. Okay. Sebenarnya agak menakjubkan jugalah, sebab saya pun tak confident, sebab ini half inch sebenarnya. Okay, kita akan buka nombor 2. Buka. Bukan nasib, mana kan boleh ni. Kita akan buka nombor 3. Baca kawan putih, macam kan kita potong butter kan, lembut kan. Ok, 1, 2, 3 dah dibuka. Kita akan cuba kiyang pula untuk 1, 2, 3 lagi. Adakah kiyang pun mampu? Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Kiyang pun mempunyai kuasa yang agak boleh tahan bagi saya. Power. 1. Mungkin kita cakap ini nasib lah kot. Kita tengok lagi 2. Sangat berkuasa. Okay, sedikit makluman. Kiyang dia tak ada macam dengan Hikoki ada switch selector button. Dia hanya one key. Untuk satu, tak ada pilihan lah. Kita kena guna satu key torque sepenuhnya, atas kemahiran guna sendiri. Dan untuk Hikoki, macam tuan-tuan tahu, dia ada semua spek yang ditetapkan. Ada selector switch semua. So far bagi saya, untuk high torque dengan hasil ujian saya buat ni, Hikoki dan Kiyang adalah pelaburan yang berbaloi untuk dibeli. Dari sudut harga, Kiyang lebih murah. Tapi dari sudut luaran, biasa sikit lah design dia pun. Tapi dia lebih ringan daripada Hikoki. Hikoki pula spek dia agak bagus. Saya suka rubber boot dia, protection boot dia, LED dia boleh kita pilih untuk on atau off, selector switch dia, dan bateri 36V multi-volt punya. Dan untuk makluman tuan-tuan, Hikoki juga boleh digunakan dengan adapter AC to DC yang mungkin akan keluar pada bulan 12 atau bulan 1 tahun ni lah. Ok lah tuan-tuan, saya tunjuk review dekat sini sajalah. Ok, sekejap. Hikoki Kiyang.
saya dah test dua ni, bagi saya okey lah so far. Oh, alright. Assalamualaikum. Salam sejahtera.